Halo semuanya, kembali lagi bersama Kurugumuga. Di video kali ini guys, kita main lagi game The Fruit New World teman-teman, atau New World Vivoyage teman-teman ya. Dan kali ini guys, kita akan menghabiskan semua diamondku yang gua kumpulkan untuk mendapatkan SSR Core. Dan karena ini MPS yang baru teman-teman, jadi hero-heronya ya biasa aja guys. Ini ada yang baru, Sengoku guys, The Buddha. Dan kita akan coba dari gacanya guys. Sebenarnya gue gak mau gacha dia guys, tapi karena dia muncul ya udahlah sekalian aja guys. Dan juga kita akan mau redeem gift tapi gak ada guys. Kita akan habiskan sekarang ya guys. Langsung aja guys. Nah ini dia teman-teman ya nih. Tapi nanti guys, nanti saja teman-teman ya, kita akan lewatkan saja. Kecilin dulu guys ini ya. Nah ini dia teman-teman. Jadi gue udah cek-cek dan udah klaim-klaim dapat 21.000 guys. Tadi kemarin tuh yang nyonggol deh. Sekarang udah Sengoku guys. Coba kita lihat dulu guys, Sengoku. Udah lama sih. Soalnya ini versi yang lama guys ya. Kalau kami bisa lihat nanti ya. Di bagian hero itu. Nih guys, hero-nya ya segini doang guys. Soalnya yang versi Cina yang orinya guys itu udah ada king ya. Nah, ini enggak ada kan? Ya udah guys. Tapi enaknya di game ini kayak ramah banget gitu guys. Kayak dapat itu memang dia basicnya udah ramah sih guys, tapi ditambah kayak gini makin ramah bro. Nah ini ada lagi guys, ada lagi guys. Waduh, oke ini baru guys. Ini ada bisa juga celufi kah? Oh iya bisa guys. Jadi nostalgia gitu teman-teman. Ada 1000 kali gacha, gua akan klaim karena memang lagi butuh. Widih, langsung kita klaim. Oke kita coba gacha yang besi ini ya, tiket kuning guys. Dapat Usopp. Kita klik aja, dapat Usopp. Oke, next. Kita akan habiskan 21.000 dan mungkin adalah gacha terakhir kita mungkin di game ini, guys. Kalau misalnya nggak dapat lagi ya udahlah, guys. Kita akan pensi teman-teman ya. Karena menurut gua mending main yang versi lama, guys. Nanti gua akan coba main yang versi lama gua, guys. Apakah masih ada gamenya, guys? Atau main yang versi lebih ramah lagi gitu. Nah, Usopp karena memang kita punya. Waduh, ada lagi, guys. Let's go, dapat pipi, guys. Nanti kita klaimnya nanti aja gitu, guys. Tunggu cari yang duplikat itu ya. Karena duplikat itu butuh hero-hero tambahan itu, guys. Ipan Cup. Ipan Cup skip, coy. Ipan Cup juga tumbal, guys. Gone climb. Klaim dulu, guys. Terlalu butuh siapa ya? Cek dulu guys, duplikat. Wah, Usopp ada guys. Oh iya, Enel. Enel guys, butuh guys. Enel butuh guys tuh. Tuh, 1, 2, 3. Butuh satu lagi guys. Pas berarti guys. Pas, kita akan habiskan semua teman-teman ya. Ada lagi guys. Gue kira kayak oke, lumayan dapat yang elemen ini guys, yang langka sekali guys. Langka sekali guys. Let's go. Gila guys, kita kerja dengan gacha aja guys. Simple sekali, Tasiki. Next. Elemennya udah mulai naik nih guys. Tah bingung gue guys, nanti nunggu itu aja ya. Kita klaim dulu ya. Naikin upgrade dulu ya buat NL dulu. Nggak tahu guys, gua nggak tahu bagus apa enggak. Bodoh. Nanti aja guys, penting bagus. Yang penting level 12, bintang 12 selesai. Oke, kalau gitu guys, coba cek. Oh, udah level. Wah. Dapat lagi 3 tiket, teman-teman ya. Kemana lagi guys? Ini kah? Kalau ini gacanya di sini guys. Butuh 24.000 dan dibatasin sekitar 2.000 guys. Ada gacanya gini ya. Kita langsung kita habiskan saja. Dapat 5 Prekman. Ih, 2. Wih, gila guys. Ramah game ini. Balik modal lah guys. Balik modal. Nah, sisanya kita harus ke sini guys. Wow, top up. Gak ada lain kah di sini guys? Bisa ganti kah? Oh, bisa. Kita cek di sini guys. Nah, ini bisa dapat tiket 10 biji guys. Kita coba sekarang kita review dari Sengoku-nya guys. Kita langsung cobain aja. Game tawarannya One Piece guys. Ada versi yang wibunya, wibu lagi waifunya guys. Ada versi Dragon Ball.
Yang versi Naruto kayaknya belum deh ya. Ini baru versi One Piece nih guys. Nanti gue akan coba versi yang pertama kali rilis guys, masih ada kayaknya guys. Kalau nggak salah New World Voyage guys, logonya tuh yang kayak di gambar gue guys, tapi ini beda nih guys. Next, tapi kalau nggak salah ini terbatas deh. Kayaknya terbatas guys. Pokoknya game-game Cina ini udah pasti dibatas nih gacanya guys. Paran mah hajar aja kata gue. Tuh, The Flamingo. Stunternya mantap banget guys. Apalagi di komen sama Luffy Give Force. Sakit cuy. Next. Gas, kan lagi guys. Sebelum dapatin kita gacain, dapatin dulu tiketnya ya. Dingin sekali. Dingin sekali, bro. Dingin sekali. Dingin sekali. Kimimaro. Agak lama ya untuk ultimate guys. Tuh, Mamaragan tuh marah. Bisa berubah jadi Buddhis ya. Oke, next. Dapat lagi. Satu lagi, guys. Nah, kalau kayak mainin BKA 7, guys. Wah, lebih mantap lagi, guys. Bisa cepet ya, bisa TU, tapi bahasanya Cina, guys. Kalau ini enak global gitu. Dan ramah juga ya. Bahkan udah level 80, guys, kemarin yang komen, guys. Gila. Gua aja nggak rajin main udah bisa sejago ini gitu. Next, terakhir, guys. Lawannya Seng. Dulu gue dapat Seng, guys. Dulu tuh dapat semua gitu ya. Cuman buat bahan level 12-nya tuh, guys, atau bintang 12-nya tuh kayak sulit. Susah dapetinnya, guys. Dapetin kartu yang lainnya memudah. Waduh, guys. Kalah semua, guys. Gimana nih, guys? Untung menang. Lah. Wah, ada yang menang, guys. Berarti kita harus upgrade. Untuk gacanya apakah bisa di sini? Bisa di sini kah? Oh, ini, guys. Coba kita lihat. Ini nih kita gaskan dulu, guys. Lawan dulu dia, guys. Dan apakah aku udah bisa kali 4? Ah, ini baru mantap, teman-teman ya. Grafiknya udah oke sih, guys. Mamaragan. Kayaknya nanti juga guys ya. Paling ada yang versi anime All Star, Naruto, Demon Slayer. Terus game pilihannya ya sampai kayak gini juga guys. Mamaragan lama bener cuy. Udah kali 4 nih guys. Set ultimate-nya agak lama ya. Mamaragan. Anjay kalah guys. Kalah guys. 450. Gua kira dapat ini ya, langsung ya. Enggak ternyata, guys. Kalau di sininya apa kita lihat? Oh, ini beli. Ini. Nah, ini gacha, guys. Coba kita lihat ya. Bisa dapat gold deep warrior. Nice. Lagi? Oh, dapat tadinya di sini. Next. Nah, ini guys, kita gacha di sini nih, guys. Gua akan gacha Big Smoke. Di sini kita bisa dapat merah-merah atau yang kuning-kuning, guys. Nah, yang ini nih yang bagus tuh, guys, gachanya, guys. Kalau dulu ya, nggak tahu sekarang, guys. Nah, ini, guys. Oke, sebelum kita gacha ke situ, guys. Seperti biasa, kita akan habiskan semuanya, teman-temannya di bagian sini dulu, guys. Nah, ini kita coba buang dulu. Dua kali. Oke, kosong. 70 dan ini garansinya bisa guys. Let's go. Kita akan habiskan nilai ini. Nggak ada guys. Langsung lagi. 1, 2, 3. Bantumbal 2. Oke, ini harusnya dapat. Oke, kita lagi 1, 2, 3. Dapatnya krokodil guys. Tapi nggak kepake nih. Ya, biru lagi yang dapatnya. Buat tumbal doang, guys. Nah, garansinya jadi naik, guys. Jadi 200, guys. Kenapa harus naik gitu? Wah, gue kira dapat apa tadi, guys. Nggak kelihatan, guys. Next. Kayak kosong. Gaskan lagi, guys. 1, 2, 3.
Oke, bahan tumbal lagi. Susah ya. Next. Yang ini guys. Summon one more emperor. Siapa ini guys? Kita coba gacha ini ya, mungkin. Oke. Ini deh. Nice. Oke. Satu-satu doang ya. Lagi. Blackbird-nya satu. Ya gitulah guys ya. Oke, kalau gitu Emperor Gipto reward tuh. Ini limited event tuh. 6000, buset. Oke guys, kita gacha yang bisa mau ke Paulto. Harusnya guys ada event yang awal-awal itu guys, cuman gua nggak ambil gitu. Bodoh emang guys. Ini kayaknya ganti deh. Cari lo guys, isinya apa ini? Yang mana yang bagus ya cincin ya? Ah bodoh lah guys. Langsung aja kita habisin guys. 3000 teman-teman ya. Gua mau habisin karena gua mau pensi guys. Oke, dapat satu. Lagi 5000 terakhir. Nggak dapet. Nah ini terakhir guys. Nah baru dapat satu. Ini guys, terakhir guys. Dapat Luffy bro. Dapat Luffy guys. Ini guys, dapat Luffy guys. Bisa kan kita upgrade Luffy-nya? Luffy butuhnya tinjuan. Ya kurang ininya. Oke, jadi segitu dulu aja guys. Kita udah menghabiskan. Dan mungkin ini video terakhir untuk game ini guys ya. Sekian terima kasih. Salam kembali. Bye-bye.